Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan rute jalan menuju Kopi Sakala yang terletak di Trawas Mojokerto. Ini saya arah dari Ngoro atau arah dari Jolotundo. Di sebelah kanan ini adalah Warung Sumber Rezeki Mas Doyok. Jadi review perjalanan kita kali ini start dari Warung Sumber Rezeki Mas Doyok ini ya. Oke, kita review bareng-bareng. Let's go. Sembari menyaksikan review rute jalan menuju Kopi Sakala yang terletak di Trawas Mojokerto, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits, wisata, kuliner, sekaligus rute jalannya selalu update ya, teman-teman. Jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang menanjak, jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya. Buat teman-teman yang dari arah Prigen atau arah dari Mojosari, sudah saya rekamkan video rute jalan menuju Kopi Sakala Trawas, start dari pertigaan Trawas Pacet, sekaligus review lengkapnya, mulai dari daftar menu, view, macam-macam tempat duduk, dan fasilitasnya. Untuk reviewnya, teman-teman bisa tonton dan link ada di deskripsi video ini. Di depan ini ada pertigaan, di sebelah kiri ada musola. Kita lanjut belok ke kanan. Saat kita belok ini jalannya menurun. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, pastikan kendaraannya dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya. Terlihat di sebelah kanan ada masjid, kita melewatinya dan bertemu pertigaan. Jadi kalau kita belok ke kiri ini bisa menuju Warung Jemblem Maya dan Lesehan JSDW. Tetapi kita masih lanjut terus. Buat teman-teman yang belum tahu review dari Warung Jemblem Maya dan Lesehan JSDW, teman-teman bisa tonton dan link sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nampak di sebelah kiri view-nya amat indah, yaitu sawah Terasiring dan view Gunung Wulirang. Cuma sayangnya saat saya berkunjung, Gunung Wulirang tertutup awan mendung. Di sebelah kanan ini ada jalan, jadi kalau kita belok ke kanan itu bisa menuju air terjun Watu Gilang. Untuk review dari air terjun Watu Gilang, teman-teman bisa tonton, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Nah, kita bertemu pertigaan, kita lanjut belok ke kiri. Terlihat jalan agak menyempit, tetapi untuk mobil masih bisa untuk melewati jalan ini. Di depan ini ada pertigaan dan di sebelah kiri atas ada petunjuk arah. Kita lanjut belok ke kanan. Di depan terlihat jalannya menanjak dan menikung. Jadi harap waspada saat melewati jalur ini. Saya sarankan berkunjung ke Kopi Sakala ini siang atau sore ya, karena kalau malam ini otomatis gelap karena tidak ada lampu jalan. Nah, di depan ini jalannya menanjak dan kita menemukan pertigaan, di sebelah kiri ada petunjuk arah untuk menuju Kopi Sakala Trawas. Dari sini kita tinggal mengikuti petunjuk arah yang dipasang oleh pihak Kopi Sakala Trawas. Di sebelah kiri ini adalah makam, kita melewatinya untuk menuju Kopi Sakala Trawas. Karena jarangnya rumah yang kita lalui, jadi sekali lagi saya sarankan untuk berkunjung ke Kopi Sakala Trawas lebih baik siang ataupun menjelang sore hari. Nah, di depan ini ada pertigaan dan di sebelah kanan ada petunjuk arah, warna merah dan putih ini ya petunjuk arahnya. Melihat lokasi dari Kopi Sakala Trawas yang jauh dari pemukiman atau keramaian kota, jadi Kopi Sakala Trawas ini sangat cocok untuk kita menenangkan pikiran, melepas penat dari aktivitas kerja kita. Nah, terlihat di sebelah kanan ada view Gunung Penanggungan, cuma sayangnya awan menutupi view Gunung Penanggungan. Dan setibanya saya titik ini, gerimis pun mulai terjadi, tetapi untungnya tidak sampai hujan besar. Nah, di depan di sebelah kanan inilah letak dari Kopi Sakala Trawas. Oke, demikian review rute jalan menuju Kopi Sakala Trawas. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen.
Kurang lebihnya mohon maaf yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.